Balik lagi dengan Gboy TV. Welcome back to our channel Gboy TV. Dan kali ini kita akan kembali di sesi fashion. Apa itu fashion? Video reaction. Ini kali ini kita sama sekali nggak tahu apa yang bakal ditampilin di layar nanti. Video apa? Video siapa? Ya. Kalau yang bisa sebelumnya kan kita reaksinya horor. Terus udah gitu. Kalau ini nggak tahu video apa? Katanya video lucu apa video porno, kita gak tahu, pokoknya nanti akan tayang di situ. Yang sejang jelas gak seporno muka dia ya. Tapi mukanya kudahan ketek. Lanjut. Maaf ya, emang itu. Boleh di luar aja gak? Lanjut. Oke, okay, so are we ready? Ready! Ready. Gile lo. Okay. Oh! Video-nya. Oh, ini acara, ini musik nih. Lepi, bentar deh. Lepi, tadi kata lu acara musik, kok ini Alvin and the Chipmunks sih? Satu-satunya orang yang mukanya kayak capung. Enggak. Jadi sebenarnya yang harusnya jadi vokalisnya Kangen Band tuh gua. Poninya ya? Oh ini gua tahu nih, yang ikut acara Indosiar, aku dan mama. Ini mamanya nih baju biru. Itu anaknya. Tapi gua ngerasain loh yang sempet kalau ke mall diteriakin orang gitu kan. Terus jalan kemana, kamu mau foto-foto-foto. Mungkin lu ngambil handphone. Sama banget baru di mall, gua mah di jalan. Diteriakin orang, balik! Lagunya itu boleh dibawa ke Mbak. Kok dibagus? Kayak mana orangnya? Kemana ya orangnya? Di Bali. Brondong sama Muci Kari. Kamu ke Jakarta aja. Di Jakarta kerjanya di kafe kok melayani. Pengurus bilangin ngurus. Kamu ada bakat loh. Gua ini ya praktek. Oh ini belum ini najis. Ya. Eh kamu namanya siapa? Bagus. Enggak. Jangan nyanyi dia. Pero. Kayak enggak bagus. Bagus. Kenapa lah? Kamu namanya siapa? Bagus. Enggak ada bagusnya. Bukan begitu. Kamu ikut ke Jakarta aja. Ngapain om? Buangin sampah. Jadi bantar kebang. Tapi kalau bisa nyanyi? Bisa. Suka dunia seni? Dikit-dikit lah. Kebeneran ada kompleksi butuh. Jangan nanti kamu kerja di sana. Sedih banget. Ngunyah bisa nggak ngunyah? Bisa. Soalnya dia kerjanya ngunyah daging mentah. Saya. Bikin daging giling. Oke lanjut. Ganti yang lain lah. Giling. Nggak apa-apa lanjut dulu. Penasaran nih. Gaduh ya Allah, Kiss Baganza. Tapi ini live. Pos. Setuju gak sih nyanyiin refnya dong? Ku tak ingin dengan apa yang kau perbuat. Nanti paling bagus. Kamu dan cintaku putus begitu saja. Ku tak mau aye. Kucek jemur. Ya mana semua kucek jemur. Ini penciptanya ST12 toh. Charlie. Bentar ya. Oh film Charlie Angel itu. Tapi gue heran deh. Biasa penyanyi apa penontonnya sama mukanya. Dia kayak mata. Kacamata. Lebih bulat sih lebih kacamata itu. Itu Eki kan? Itu mana Eki, mana penonton sama. Enggak, itu Eki bukan sih? Bukan! Mail ya? Tesan depan. Ganti ya, videonya udah. Cintaku dan cintaku kandas begitu saja.
pas banget gua mau nyuruh paus ya. Ini kan Charlie ST12 nyiptain lagu. Udah ketukannya udah khas ya Charlie ST12. Melayu ya, Bo. Iya, Bo, denger ya. Lu tahu Charlie ST12 enggak? Tahu enggak? Tahu, tahu. Apa sih kata ST12 ya? Sarung tinju bukan sih? Bukan sih. Maaf ya. Lagu buat kita berempat aja. Kalau ini bikinin lagu kematian aja. Ya, goodbye. Tapi kepake Teh Regina istrinya Kang Charlie, kalau butuh pengasuh anjing boleh. Oh iya, kayak poodle ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu kalau nyanyi kan ini sebelum ada acara TV dahsyat, biasanya nih kayak gini di salah satu TV swasta yang lainnya ada penonton bayaran banyak gitu. Kalau nggak salah tahun-tahunnya Eki baru meletek deh. Eki ya? Tahun berapa sih? Bapak dari sini. Kira-kira tahun berapa dia lupa setahun? Setahun 72 lah. Nggak serius, serius. Gue tahun berapa udah lupa, 10 tahun lalu. Jadi, 2010? 2000, enggak, sebelumnya. 2009? 2007, 2008 lah. Oh, SD. Pokoknya. Lo di acara ini ada gak? Nggak ada, gue mah dulu di dahsyat. Nah guys, di dahsyat ini sempat terjadi penonton bayaran ya? Iya. Penonton bayaran, abis itu sekarang jadi pijit bayaran. Suka maksudnya suka manggil pijit bayaran. Sama aja. Sama aja. Kita akan bikin video reaction selanjutnya. Jadi di sini udah sampai sini aja karena di situ mukanya masih beda banget guys. Ininya aja masih beda nih. Ya, ininya maju banget. Ya kan kayak lu tau gak film-film yang ini Nightmare Before Christmas. Kayak gitu deh mukanya. Oke kalau gitu sampai di sini cukup sekian dari. Nah itu zaman dulu ya kan kalau baca cacat-cacat maaf. Baru belajar. Oke next. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Fashion Video Reaction bersama kami di Gaboy TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, okay? Double B ternyata namanya. Double B, double. Double. Sebenarnya bukan double.